Pos Malaysia Berhad mengeluarkan koleksi stamp 150 tahun negeri-negeri Selat yang akan menjadi keluaran sementara pada 1 September ini. Ia bagi mengimbau sejarah 150 tahun negeri-negeri Selat. Ketua Unit Stem dan Filateli Pos Malaysia, Diana Lien Abdullah berkata, koleksi khas itu hanya boleh digunakan selama 3 bulan dan akan mula dijual pada 4 September ini. Ia dijual dengan 3 nilai yang berbeza mengikut reka bentuk dan nilai yang terdapat pada stem. Untuk stem 60 sen, kita cetak 200,000 keping. Untuk stem 80 sen, 200,000 keping juga. Dan untuk stem 90 sen, 140,000 keping. Cetakan adalah terhad. Pos Malaysia juga mengeluarkan produk filateli seperti sampul surat hari pertama FDC termasuk risalah yang berharga 55 sen setiap satu dan juga folder dijual pada harga RM6.35 sen setiap satu. Set lengkap koleksi stem juga ditawarkan pada harga RM33.70 sen. Stem ini pernah digunapakai oleh kawasan-kawasan jajahan British di bawah syarikat India Timur sebelum adanya negeri-negeri Selat di Malaya. Pos Malaysia akan mengeluarkan stem kekal sempena sambutan ulang tahun 150 negeri.